Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Teman-teman, di sini saya mau berbagi informasi mengenai satu aplikasi yang lagi bakar duit. Kalau teman-teman ingat sama aplikasi OVO, Dana, GoPay, dan sebagainya, mereka itu pada saat pertama kali launching, mereka bakar duit teman-teman. Buat perkenalan dan biar orang-orang kenal sama aplikasinya dan terbiasa memakai aplikasinya. Nah, di sini ada satu aplikasi yang lagi baru merintis. Bisa dibilang merintis ya, namanya adalah Bank Saku pakai Q. Bank Saku nih teman-teman bisa lihat ya. Bank Saku ini adalah bank jasa pratama dan dia merupakan aplikasi digital yang sedang bakar duit. Nah, teman-teman bisa mendapatkan saldo 25.000 secara gratis dengan mengikuti langkah berikut ini. Pertama, teman-teman klik link yang ada di deskripsi, lalu kalian daftar. Daftar menggunakan kode referral berikut ini nih, teman-teman. 7VYFVG. Ini adalah kode referral saya. Kenapa harus masukin kode referral saya? Karena dengan input kode referral ini, teman-teman akan mendapatkan saldo gratis 25.000. Tapi dengan catatan, kalian harus setor dulu nih dana 100.000 selama 7 hari diendepin aja. Jadi teman-teman setelah buka saldo, setelah buka rekening, setor 100.000 didiemin aja selama 7 hari. Nanti teman-teman akan mendapatkan 25.000 dan saya sebagai pengundang akan mendapatkan 15.000. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di sini saya sudah mendapatkan 15.000 karena saya sudah mengajak satu referral. Jadi ini sudah lewat 7 hari dan saya baru mendapatkan satu nih, 15.000. Jadi di sini saya membuktikan bahwa ini real, bukan hoax. Lalu apa untungnya menggunakan Bank Saku ini? Teman-teman setelah join, teman-teman bisa mengundang teman-teman lainnya untuk mendapatkan saldo gratis. Pengundang mendapat 15.000, yang terundang mendapat 25.000. Tapi dengan catatan, yang diundang itu harus mengendapkan dana minimal 100.000 selama 7 hari. Nah, boleh gak lebih? Boleh, tapi nggak boleh kurang. Lalu keuntungan berikutnya apa? Seperti yang saya bilang, teman-teman, Bank Saku ini lagi bakar duit. Jadi teman-teman tinggal klik aja nih yang di kolom di sini nih, yang di bagian surat nih. Terus teman-teman klik yang di bagian promo nih. Nah, di promo ini banyak banget promo yang lagi disiapkan sama mereka dan sudah berjalan. Contohnya nih, kopi kenangan, cashback 50% maksimal 15.000. Nah, di sini syarat ketentuannya teman-teman bisa bacain ya. Bukan cuma itu aja, ada banyak nih. Teman-teman tinggal cek aja promonya apa-apa aja. Nah, di sini yang menurut saya menarik adalah ini nih, Hokben nih. Hokben beli 1 gratis 1, tapi teman-teman harus perhatikan ya, promonya itu yang beli 1 gratis 1 itu berlaku setiap hari Kamis. Nah, ini mungkin teman-teman kurang begitu kebaca karena mungkin resolusinya nggak terlalu detail, tapi nanti teman-teman setelah mendaftar bisa kok ngelihat sendiri. Dan selain hari Kamis, itu ada cashback 50.000 dengan maksimal cashback 15.000. Jadi ini double bonus dibilangnya, buy one get one dan cashback 50% dengan menggunakan QRIS Bank Saku. Lalu selain itu ada lagi apa nih? Kita lihat lagi nih. Di sini ada kopi dari Family Mart dan di sini ada lagi Solo. Ini ada apa nih? Promo kaget 99 apa nih? Coba kita lihat ya. Ini nggak tahu ya saya. Oh, di sini nih. Tomoro. Waduh, ini baru nih. Ini baru banget nih. Saya juga baru lihat nih. Tomoro Coffee hanya 9.900. Ini teman-teman nanti bisa ngelihat sendiri ya. Wah, ini gokil nih teman-teman nih. Subway hanya 9.900. Waduh, 10 sampai 12 Juli saja. Sekarang tanggal berapa ya? 9. Waduh, besok nih. Khusus chicken sandwich. Wah, keren banget nih. Ini harus dicari nih, harus dihunting nih. Jadi banyak promo ini, menarik banget. Wow. Ini cashback 75% pembelian tiket deluxe dan IMAX. Maksimal cashback 50.000, minimal transaksi 20.000. Ini kita menang banyak nih. Ini menu kaget, promo kaget bener-bener nih. Teman-teman cek deh, kalau udah daftar di Bank Saku,
cek di bagian promo, di bagian 99. Ini benar-benar baru, saya baru ngeliat juga, cuma 9.900. Jadi ini salah satu alasan kenapa kalian harus download aplikasi Bangsaku ini, karena yang tadi saya bilang, mereka lagi bakar duit untuk perkenalan supaya orang-orang terbiasa menggunakan aplikasi Bangsaku ini. Jujur saya udah pakai untuk nonton buy one get one ya di XXI. Nyebutnya XXI atau XX1 sih? Teman-teman boleh komen di bawah. Ini chart time 9.900. Ini gimana nih detailnya? Nanti teman-teman bisa ngeliat tuh. Ini ada gambarnya 2, saya nggak tahu dapat 2 apa 1. Tapi yang pasti ini ada promo kaget. Mantap. Jadi promonya ada banyak, ada e-commerce juga, ada kesehatan kecantikan juga. Tapi ini kenapa loading nih? Ada otomotif juga. Ini loading dia. Nah, tuh baru muncul tuh. Makanan minuman. Ini makanan di mana nih 50% nih? Siapa teman-teman yang di sini promo hunter seperti saya? Saya jujur suka nih sama yang promo begini-beginian nih. Gindako cashback 50% maksimal 20.000. Kalau bisa berhemat kenapa enggak? Betul enggak, teman-teman? Kapbob. Nah, ini juga. Lalu ada Gogo Kari. Wah, ini banyak banget promonya, teman-teman. Jadi, sangat cuan. Teman-teman boleh top up dulu 100.000. Diendepin aja. Kalau bisa, top up-nya lebih dari 100 ya. Karena ini promonya banyak banget. Jadi, kalau kita misalnya nih, misalnya mau pakai yang promo 9.900 tadi, ya jangan 100.000 juga top up-nya. Saldonya kita harus lebih dari 100.000. Oke teman-teman, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dibagikan nih video ini ke teman-teman kalian lainnya. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We are number one. We are one. Alliance. We are sure.